suami istri saya. Ya, bukan. Bukan suami istri. Ibu suami istri saya. Suami istri. Iya. Itu kamu punya? Hah? Nyari makan dia mana? Oh, di ibu ya. Berdua aja. Sakit ibunya ya? Sakit ibunya. Mana suaminya? Hidup lampu dulu. Hidup lampu dulu. Hidup lampu. Masuk. Nah. Wih, lo. Oh, itu rokok siapa tuh? Rokoknya apa itu? Hah? Rokok aku. Rokok? Iya. Sari. Natalia. Epi apa ya? Namanya Mbak, Pak. Tolong saya namanya, Pak. Imelda. Imelda? Ada. Kalau kamu ya? Iya. Itu banyak rokoknya. Ini ada rokok. Ada Epi ya? Ada Epi? Lemari-lemari dalam lemari. Hari ini adalah mengedukasi masyarakat khususnya terkait dengan prokes kesehatan COVID-19 ya. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Palembang 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru prokes COVID-19. Jadi malam ini kita bersama jajaran rekan samping dari Denpom Dam, dari Pomdam 2 Sriwijaya, kemudian dari Pondim 418 dan Polres Palembang serta anggota Satpol PP. Berapa anggota Pak yang kita turunkan pada malam ini? Yang kita kerahkan ada 4 patroli, kemudian termasuk juga petugas atau anggota Ranmor, jadi jumlah sekitar 5. Untuk targetnya sendiri apa ya Pak malam ini Pak? Target kita adalah kos-kosan, kemudian KKP, tempat atau tempat-tempat berkumpul di masyarakat. Itu yang akan menjadi sasaran kita pada yang terjaring, masyarakat yang terjaring yang melakukan pelanggaran peraturan daerah pada malam hari ini termasuk yang melanggar prokes COVID ya, Perwali 27/2020 itu akan kita sidangkan besok. Jadi besok ada gelar sidang titiling. Nah, oh ya. Yang barang berharga silakan dibawa kita ke kantor. Yang bilang ya, jam apa? Ini juga kawan ya kan? Ini nanti coba cek, kalian di resepsionis. Sesuai dengan perda 27/2020, ya, kita cek lengkapannya. KTP. Sini, sini. KTP. Siapa nama Rudi? KTP kawan dong. Kalau ditanya jawab. Oh, iya. KTP.